Kau kodoh lah tu. Mukhabar ni. Temu Spiderman. Beli bot leh mari. Temu patuh bola-bola orang Mak Saleh. Orang kita nak kena apa. Beli bot leh mari. Gamah tak nak kecek dah. Okey-okey, anak kita terlupa kat Nabi Muhammad, kebesaran Nabi Muhammad ni. Jok dihalu, siapa gwerung, siapa besar, duk tengok katun demo tu. Pak anak kita amai-amai, ya ibu. Dia duk tengok hari-hari ni. Contoh katakanlah, duk tengok lakon. Duk tengok bola. Dek, siye malay, hok muda-muda pula menjaga pukul 2, pukul 3. Tengok bola tu. Salah eh? Islam tak ada salah. Tapi kalau mugi tengok bola, siapa kamu tak bangun semayang subuh, mu tengok bola tu berdosa. Ni. Nah, Ronaldo. Ronaldo bawa gunting rambut lagu tu pun anak muda. Guti rambut lagu tu. Dek, Ronaldo pakai baju lagu mana? Anak kita pakai baju hari Jumaat. Mari semaya Jumaat pakai baju bola. Ni, masuk lepas lo benda ni. Tak masuk jadi agama Yahudi, Nasrani, tak apa. Tapi tikoh laku wisupo dengan aku. Mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, sesiapa hidup menyerupai di segi tekoh laku, pakene, minume, pakaye, seperti dengan kau mano. Anak cucu kita di hari ini ya, pakai baju supaya dengan siapa, makan minum lagak gaya supaya dengan siapa. Kalau masuk supaya dengan golongan tu, anak kita adalah golongan tu dah. Tak ada kata anak saya, anak siapa pun. Tak jadi Yahudi, tak apa. Tapi PA perangai, we supa dengan Yahudi. Yahudi nak back to ya. Yang mana merusakkan akhlak moral orang Islam kita. Ni orang Yahudi. Tu nak peling hak pakai hak tiru tu. Tak ada kecek hak dadah lagi. Tak ada kecek hak lagu tu, hak zina, hak gapodok lagi. Tak ada kena kecek benda mabuk lagi. Masuk dalam program perancangan orang kafe belakang dah kita di hari ni, ayah ibu. Pak kita nak wis selamat. Kena bersama dengan ustaz-ustaz. Kena bersama dengan tok-tok guru. Tapi akhir zaman ni, nak tengok orang ni butung. Kapung ni butung, masyarakat ni butung. Satu hak besar, majlis agama dalam kapung tu hidup kedok. Orang mengajar, ada kedok. Orang ceramah, ada kedok. Mengajar ilmu fardu'in, pakat main mengaji kedok. Kalau ramah rakyat, makmu kita, pakat main belajar ilmu fardu'in di masjid, tu tanda kata kapung tu butung. Tapi Pak Yoh kecek lah. Ya benar demo tak berakhir ni. Benar mengaji ni benar tak berakhir belakang. Kalau kita rakyat, hanya aku. Takut belakang buat kita. Tapi kalau mengaji ni tak? Wak lemak, wak tak lor. Masa jidik, masa kenal tu. Wak panggil bodoh lah jidikmu tu. Masa kenal kan? Kalau tu email bahaya kecek, bahaya nasihat royak. Alah, tu email tak ada benda nak kecek ke ni. Kata ke tu email. Kalau orang mari ceramah, orang tak ada sebut nama kita, orang tak ada kata kita. Tapi apa orang ada ceramah dia royak terkenal tak kita. Kita terasa kata kita nak kata dia. Bodoh ke jidik? Saya nak di hari ni kita orang Melayu ni ayah ibu. Masa ni ni masa kebangkitan. Tosa nak tidur lah ayah ibu. Kita ada akhir zaman dah. Korong 15 dah ayah ibu ada sikit dah nak kemat khabar je dah itu. Mu dah metong. Mu tak saya dengar tu guru. Tak saya dengar tu imej. Tak saya dengar ustaz. Mu nak dengar siapa?
esokmu gamuk ke nak nak kecek ke Tuhan dan nak keadaan mujahid muka tipu cuba fikir dia tu hari otak kita ni kan lusa main ceramah ustaz tu nak kata kau ya saya nak jawab le ceramah ni aku tak kata kau mumpuk nak kata kau ya aku tak kecek hati ya.